Kesimpulannya, kita harus pindah ke dalam hutan. Dan di sana nanti, kalian boleh menentukan daerah komunitas sendiri-sendiri. Dan penjagaannya diserahkan pada kalian masing-masing. Tapi, kalian juga boleh tetap tinggal di padang pasir ini. Dan sekali lagi ingat, hukum riba tetap berlaku. Sekali tanpa tandu, kemana si rusa itu? Jadi pagi kok sampai siang begini belum datang juga. Ini milik Onta atau kepunyaanku sendiri.
Sejak saat itu, rusa tidak pernah lagi pergi ke padang pasir. Di samping karena udaranya panas, di sana juga jarang ditemukan tumbuhan untuk makanannya. Atau mungkin juga dia takut tanduknya diminta lagi oleh unta. Pada saat yang sama, sejak saat itu pula, sang unta jarang pergi ke oase untuk minum. Mungkin dia merasa malu karena setiap kali minum akan terlihat kepalanya yang gundul tanpa tanduk. Tapi akhirnya dia menjadi kuat menahan haus di padang pasir yang panas itu. Mencuri adalah perbuatan tercela dan membuat diri kita tidak terhormat. Jangan mengambil milik orang lain yang bukan hak kita.